Menghidap cerebral palsy CP selepas mengalami demam panas ketika berusia 6 bulan bukan alasan kepada seorang pemuda dari kampung Bukit Parit untuk tidak menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Malah semangat dan keyakinan diri yang dimiliki Said Izzahiruddin Said Kamarudin 27 tahun seharusnya menjadi contoh selain membakar semangat kepada golongan senasib dengannya. Pemuda yang bergantung sepenuhnya kepada kerusi roda itu bukan sekadar mampu berdikari menjalankan perniagaan sendiri, malah mempunyai seorang isteri normal dan pasangan itu baru sahaja menerima kelahiran cahaya mata pertama pada 29 Ogos tahun lalu. Izzahiruddin berkata dia bertuah kerana dilahirkan di dalam keluarga yang sentiasa menyokong dan mendidiknya supaya berdikari sejak daripada kecil. Bersyukurlah, salah satu matlamat saya nak ada keluarga sendiri ni dah tercapai. Tinggal hanya beberapa lagi saya kena capai dalam masa ni lah. Tak sangka lah dapat anak cepat ni, rezeki daripada Allah semua. Lepas boleh anak ni, banyak ke rezeki-rezeki lain dek? Alhamdulillah. Yang Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah. Dia buka rezeki. Okey, bagi saya, kalau mana ada anak-anak kekurangan upaya ni, dia paling penting sekali support dari mak ayah, adik-beradik. Doa daripada mak ayah tu, maknanya kita jangan sisih anak yang kurang upaya ni. Sebab dari situ akan buatkan dia akan jadi down, tak ada keyakinan diri. Nak jumpa orang pun dia akan tak ada keyakinan diri pada diri. Sementara itu, Nur Najihah berkata dia tidak pernah terbayang akan berkahwin dengan lelaki berstatus OKU seperti suaminya itu.